simulasi ini merupakan hal yang sangat baik untuk melatih, melihat apa kekurangan dan apa yang harus dilengkapi, dan simulasi ini diharapkan akan berjalan terus-menerus. Kementerian Kesehatan beserta dari Komisi 9 selalu berharap pelatihan-pelatihan simulasi ini terus diselenggarakan untuk supaya bila nanti saatnya tiba dilakukan vaksinasi, tidak terjadi kebingungan, tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan, tetapi justru menjadi lancar. Sehingga apa yang menjadi tujuan vaksinasi ini bisa tercapai dengan baik tanpa harus terjadi kendala-kendala yang sulit. Tetapi semua bisa diatasi dengan cara melakukan simulasi-simulasi sehingga kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul sudah bisa dilengkapi jauh-jauh hari.